Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Hidup dan Misteri. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ternyata Nabi Muhammad sudah pernah melihat Borobudur. Banyak orang yang tidak tahu bahwa Candi Borobudur yang terkenal di Indonesia ini sebenarnya sudah diindikasikan di dalam Al-Quran. Dalam surat-surat tertentu terdapat deskripsi yang sangat mirip dengan bangunan Candi Borobudur. Beberapa kalangan bahkan meyakini bahwa Nabi Muhammad telah mengunjungi Jawa pada abad ke-7 dan melihat langsung keindahan Candi Borobudur. Ia lalu memasukkannya ke dalam Al-Quran sebagai salah satu mukjizat Allah yang menunjukkan kebesaran dan keindahan ciptaannya. Mereka mengklaim pemerintah Indonesia sengaja menyembunyikan fakta ini untuk menjaga keutuhan agama di Indonesia. Mereka tidak ingin umat muslim di Indonesia terpengaruh oleh kepercayaan agama Buddha yang terkandung dalam bangunan Candi Borobudur. Sejumlah pihak juga menuduh bahwa ada kelompok tertentu yang ingin menghapus sejarah Buddha dari Indonesia dan menggantikannya dengan sejarah Islam. Oleh karena itu, fakta bahwa Candi Borobudur tercatat di Al-Quran sengaja disembunyikan agar sejarah Indonesia terlihat lebih Islami seperti Arab, bukan seperti Nusantara pada aslinya. Bahkan ada yang menyebut bahwa keberadaan Candi Borobudur di Indonesia adalah bukti bahwa Islam dan Buddha telah bersatu sejak lama dan membangun peradaban yang maju. Tidak ada keraguan bahwa Candi Borobudur adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang paling terkenal dan akan dikenal oleh seluruh dunia. Di balik kemegahan bangunannya, jangan lupakan pentingnya untuk memahami kode Borobudur dan Magelang. Ketika Anda berada di sana, meskipun ada teori yang menyatakan bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, namun kita akan meneliti lebih dalam lagi dan tidak mengaitkannya terlebih dahulu dengan teori tersebut. Pecahan dari 99 dan 77 yang membentuk angka 176 pada Candi Borobudur memiliki makna yang terkait dengan sebuah surat di Al-Quran yang hanya memiliki 99 ayat, yaitu surat Al-Hijr. Surat Al-Hijr merupakan surat ke-15 dalam Al-Quran yang terdiri dari 99 ayat dan termasuk golongan Makkiyah. Surat ini mengambil nama dari sebuah daerah pegunungan yang dulu didiami oleh kaum Samud dan banyak yang mengklaim terletak di pinggir jalan antara Madinah dan Syam. Surat Al-Hijr juga mengandung kisah-kisah tentang kaum yang dibinasakan oleh Allah seperti kaum Lut dan kaum Syuaib. Hal ini menyiratkan pesan bahwa orang-orang yang menentang ajaran Rasul-Rasul akan mengalami kehancuran. Selain itu, di dalam surat ini juga terdapat kisah tentang nasib penduduk daerah pegunungan Al-Hijr, yaitu kaum Samud yang telah dimusnahkan oleh Allah karena mendustakan Nabi Soleh dan berpaling dari ayat-ayat Allah. Angka 176 pada Candi Borobudur mengacu pada konsep-konsep ini dan dapat dilihat sebagai bagian dari keterkaitan antara Candi Borobudur dan agama Islam. Sementara sesuai dengan informasi dari Wikipedia, Candi Borobudur terletak di atas bukit di daratan yang dikelilingi oleh dua pasang gunung kembar, yaitu Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing di sebelah barat laut dan Gunung Merbabu serta Gunung Merapi di sebelah timur laut. Sementara di sebelah utaranya terdapat Bukit Tidar, lalu di dekat selatannya terdapat jajaran perbukitan menoreh. Dalam surat Al-Quran, demikian itu benar-benar terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Nah, manakah yang dimaksud dengan yang demikian itu? Mari kita lihat ayat sebelumnya. Sesungguhnya, negeri itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap dilalui manusia. Ayat sebelumnya juga menjelaskan bahwa kota tersebut dilalui oleh manusia dan mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari kehancuran kota tersebut. Oleh karena itu, pada ayat 77 disebutkan bahwa ada pelajaran yang dapat diambil bagi orang yang beriman dari kejadian tersebut.
Dalam konteks ini, negeri merujuk pada kota Sodom yang terletak di dekat pantai Laut Tengah. Kemudian ayat tersebut menyebutkan bahwa orang-orang Quraisy pernah melewati kota tersebut ketika mereka pergi menuju Syam. Meskipun bekas-bekas kota tersebut masih terlihat, mengapa mereka tidak mengambil pelajaran dari kehancuran Sodom sebagai peringatan akan akibat dosa dan ketidaktaatan manusia terhadap Allah? Hal yang serupa dengan Candi Borobudur adalah bahwa hingga saat ini, candi ini masih ada sebagai bukti kebesaran dan kebenaran Allah yang direpresentasikan dengan angka 99 dan 77. Terdapat sebuah cerita kuno yang terungkap di Candi Borobudur dan sering disebut sebagai kode kembar yang aneh yang diwakili oleh angka Candi 22 dan Borobudur 44. Ayat 44 dari surat Al-Hijr dalam Al-Quran menjelaskan tentang penduduk Madian dan Musa yang tidak diakui keberadaannya oleh kaum-kaum kafir. Meski demikian, Allah memberikan tenggang waktu kepada mereka sebelum memberikan siksaan yang dahsyat. Siksaan tersebut menunjukkan kuasa dan keadilan Allah. Di antara bentuk siksaan yang diberikan adalah hujan batu kerikil, suara keras yang mengguntur, pembelahan bumi, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan. Allah tidak pernah menzalimi mereka, melainkan mereka yang menzalimi diri mereka sendiri dengan kekafiran dan pendustaan. Oleh karena itu, orang-orang yang mendustakan Rasul harus mengambil pelajaran dari azab dari generasi sebelum mereka. Nah, Candi Borobudur seperti beberapa peradaban di masa lalu yang telah musnah dan hanya tersisa sedikit bukti, juga pernah mengalami masa musnah hingga ditemukan kembali di kemudian hari. Menurut bukti sejarah, Borobudur ditinggalkan pada abad ke-14 ketika pengaruh agama Hindu dan Buddha di Jawa mulai melemah dan agama Islam mulai masuk. Baru pada tahun 1814, dunia mulai menyadari keberadaan bangunan ini ketika ditemukan oleh Sir Thomas Rumford Raffles, Gubernur Jenderal Inggris di Jawa. Sejak itu, Borobudur telah mengalami upaya penyelamatan dan pemugaran, termasuk proyek pemugaran terbesar pada tahun 1975 hingga 1982 yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dan UNESCO. Kini situs bersejarah ini masuk dalam daftar situs warisan dunia. Ada beberapa dugaan terkait alasan Borobudur ditinggalkan hingga terlantar selama berabad-abad. Meskipun meletusnya Gunung Merapi diduga menjadi penyebab utama alasan pasti, namun masih belum diketahui hingga kini sejak kapan bangunan suci ini tidak lagi menjadi pusat ziarah umat Buddha. Juga tidak diketahui secara pasti